Halo, jumpa lagi dengan saya Virtual Channel. Hari ini saya akan berbagi bagaimana caranya menulis WA dengan huruf terbalik. Jadi teman-teman kan pernah sering dikirimin tuh, dikerjain tuh tulisannya terbalik, kita suruh baca dengan menggunakan otak kanan gitu. Nah, itu caranya mudah. Jadi kita download dulu, ada tambahan aplikasi. Kita buka. Ya, kita download dulu di Play Store. Nama aplikasinya Upside Down. Coba kita searching dulu. Ya, jadi Upside Down kita install dahulu. Kita install. Oke. Kita tunggu. Oke, kita install. Oke. Oh, ya tunggu. Oke, di 1,19 mega. Sangat kecil. Oke, kita tunggu. Kita open. Oke, sudah. Jadi, jika sudah, kita buat tulisan. Jadi, kita buat tulisan di sini, ya. Ya, kita tulis ya di sini. Teks yang akan kita buat. Saya buat tulisan. Maka jika bermanfaat maka silahkan subscribe like dan komen. Ya, jadi tinggal kita copy. Jadi tinggal kita copy gitu. Ya, tinggal kita copy lalu kita masuk ke WhatsApp. Lalu kita akan kirim, misalnya kita kirim ya ke sini ya. Ya, oke, ini ya kita kirim. Nah, jadi tulisannya terbalik. Nah, jadi teman-teman sekreatif mungkin bisa bikin tulisan terbalik yang bisa dibaca dari ke kiri ke kanan atau kanan ke kiri, silakan. Jadi inilah caranya. Jadi sangat mudah cara membuatnya. Jadi sekian dari saya Virtual Channel. Bye-bye.